Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Lintas Tengah 4L CCTV. Di hadapan kita sudah ada Batu Mukti Putra dengan julukan Aljidan, big top Mercedes-Benz Electric Series Ozor 1836 dengan plat, masih plat Sulawesi ya, DD7888MT. Tadi kita menanyakan kepada krunya, untuk platnya masih dalam proses. Inilah Batu Mukti Putra dengan Ozor 1836. Ini adalah seri tertinggi ya dari Mercedes-Benz. Baiklah, kita coba review ya, walaupun hujan-hujan, rintik-rintik, masih rintik-rintik, kita akan review ya. BMP Mercedes-Benz Ozor 1836 ini air suspension ya, atau yang kita kenal dengan menggunakan balon ya. Inilah suara dari mesin Ozor 1836 dari Batu Mukti Putra. Oleh karena hujan ya, kita juga telat, cuman ada satu ya bis yang beruntung dan beristirahat di rumah makan cemerlang ini. PT Batu Mukti Putra, Call Center BMP Line 0822 3400 400. Malam nanti atau subuh besoknya juga akan kembali lagi ke Jogja, Aljidar, untuk mengangkut sewa dari Lubuk Linggau. Sewa dari Lubuk Linggau. Di sini juga bos kita lagi ngobrol nih. Baran dulu kita. Nah, lagi ngobrol-ngobrol. Para penumpang juga ada yang duduk di teras ya, sambil makan-makan. Baiklah Sobat Lintas Tengah 4L CCTV, kita akan coba review ya dari BMP. Inilah Mercedes-Benz 1836, seri tertinggi dari BMP. Inilah kondisi kabin dari sang driver ya. Nah, di sini juga inilah kondisi dari BMP. Dari dalam kabin bis. Ini rombongan umroh ya. Iya. 30 hari bulan Ramadan, Pak. Alhamdulillah, Pak ya. Amin. Sudah selamat pulang kembali ya. Amin. Oke, nah ini para rombongan umroh ya. Musirawas Utara. Oh, umroh dari Musirawas Utara. Dari Bapak Depi. Media, Pak. YouTube, Pak. Alhamdulillah. Ini dengan Bapak siapa? Saparudin. Haji Saparudin, Pak ya. Haji aja senang istrinya. Haji Sapri. Oh, Haji Sapri ya. Cucungnya Habib, nama cucungnya. Habib ya. Ya, cucungnya. Haji Mulia. Oh, Haji Mulia dari Muara Tara semua ya. Haji Ratna Laili. Oh, iya, Bu. Alhamdulillah, Bu ya. Dari tanah suci kan sudah sampai di sini ya. Alhamdulillah. Ya Allah. Gimana Pak tentang tanggapan tentang Batu Mukti Putra ini? Alhamdulillah. Bagus. Bagus ya? Bagus. Pelayanannya bagus, mobilnya bagus. Top chair ya? Alhamdulillah. Anu, pelayanannya berkesinambungan. Oh, mantap ya? Mantap. Para krunya ramah-ramah? Iya, ramah-ramah. Alhamdulillah ya. Ada snack pula dikasih. Oh, snack dikasih makanan ya? Nambah kopi susu silakan. Oh, bisa ya? Kopi susu? Bisa ya? Terima kasih kami. Ini umroh semua nih, Pak. Umroh semua ya. Alhamdulillah, maksudnya Allah Akbar. Ini berarti umrohnya dari mana? Kami dari berangkatnya.
dari Multara. Enggak, berangkatnya? Dari Lubuk Linggau, Jakarta. Oh, Jakarta. Jakarta, Malaysia. Mm-mm. Malaysia, Jeddah. Oh, berarti ini jemputnya dari Jakarta ya? Ya, dari Jakarta. Dari Jakarta ya? Ya, dari Jakarta, dari terus... Dari Jeddah jam 1:30 malam. Oh, jam 1:30 malam dari ya. Jeddah? Dari Malaysia. Dari Malaysia. Kalau pergi dari Lubuk Linggau naik pesawat, Jakarta. Tapi Pak ya, ya, naik Batu Mukti Putra ini serasa naik pesawat juga kan? Oh, serasa. Aljidarmi kan? Nyaman. Sip, nyaman. Nyaman Pak ya? Nyaman, tidurnya enak. Cuma jalannya ngapa, ada pilihan. Apa? Jalan apa? Oh, ini emang udah jalurnya ke sini Pak? Oh, jalurnya. Mm-mm. Jalurnya kan kalau dia lewat Jambi, pul lintas timur kan? Oh, iya. Jadi kalau lewat lintas tengah ini, dia Prabu Muli, Morenim, lewat sini kan? Oh, iya. Mm-mm. Oleh karena di sini kan apa? Perwakilannya kan, perwakilan resmi kan. Jadi kalau ada kendala di sekitar lahat lah sampai di Lubuk Linggau kayak gitu kan. Jadi untuk Batu Mukti Putra ini di tengah jalan, ini tim dari Rumah Makan Cemerlang siap mengkondisikan kayak gitu kan. Ibu-ibu pengen cepat sampai. Tadi menantu kita telepon, emang mau makan Cemerlang itu. Oh iya. Nanti Pak ya setelah sampai, besok ataupun lusa kan bisa bilang sama keluarganya, anak-anaknya kan, insya Allah. Bapak sendiri bisa insya lihat di YouTube nanti. Insya Allah. Nanti apa kita situsnya? Lintas Tengah 4L CCTV. Operatornya? Iya. Iya, nanti kita apa? Ya. Bapak-bapak dan ibu-ibu haji ini masuk semua di sana. Amin Allah. Iya, Pak. Hadiah dari mobil, Pak. Oh, hadiah dari mobil ya, dari BMP ya. Iya. Teh manisnya. Mantap, Bu ya. Cukup. Alhamdulillah ya. Berarti pelayanan untuk Batu Mukti Putra ini bagus. Tiba lagi menunaikan ibadah panggilan baik tua tanah suci Mekah. Mau berangkat pada surga rempah tanah suci Mekah. Ia mata surga. Amin. Saya juga doakan semoga selamat sampai ya, Doakan Pak, biar kami Muara ke sana Bungo, lagi ya. Ketemu sama keluarga dan nanti bisa ke Tanah Suci lagi Pak ya. Amin Allah. Kita tadi sudah review ya Bang ya di dalam BMP. Ya. Emang mantap sih. Terus sekarang kita coba ya untuk menanyakan kepada Mas siapa Mas? Patur. Mas Patur ini adalah helper dari BNP Aljidar ya. Ini adalah seri yang tertinggi ya? Iya. Pak ya? 1836. 1836. Premium. Premium ya. Aku lari baju. Berarti apa? Ini ngantarnya ke Musirawas Utara ya? Musirawas Utara, terus ya. Besok balik lagi ya? Besok insya Allah kita balik lagi Jawa. Jawa ya? Insya Allah balik lagi Jawa. Penumpang udah menunggu ya? Sudah. Oke Mas Patur ya, semoga aja sukses ya untuk Batu Mukti Putranya. Amin. Tidak ada kendala kan. Selamat Amin. Sampai di tujuan. Amin. Besok pulang lagi aman juga sampai di Jogja. Amin, mudah-mudahan. Amin. Iya. Makasih Mas Patur. Siap. Informasinya. Baiklah Sobat Lintas Tengah 4L CCTV, di hadapan kita sudah ada ya driver satu dari BMP Aljidar dengan Bapak siapa Pak? Roni Gunawan. Bapak Tony? Roni. Bapak Roni ya? Iya. Bapak Roni. Pak, ini kan BMP dengan Mercedes-Benz Ozor 1836 ini kan seri tertinggi ya? Iya. Premium ya. Itu gimana Pak bedanya dengan apa? Yang kayak 1526 apa ataupun 1626 kayak gitu? Kalau untuk tingkat kenyamanannya jauh. Jauh berbeda Pak ya. Sangat nyaman. Ini di BMP ini ada berapa unit Pak? 4 unit ya. Itu baru semua Pak ya? Iya. Yang kemarin ambil dari Sulawesi ya Pak ya? Dari Makassar. Ada yang 1830 kalau nggak salah ya. Iya. Tapi yang Aljidar ini yang paling tinggi ya? Iya. Yang paling tinggi ya. Gimana Pak? Apa? Bapak udah berapa lama jadi ikut di BMP nih? Kurang lebih hampir 2 tahun. Oh, udah lama Pak ya? Iya. Udah lama Pak ya? Berarti kalau udah 2 tahun tuh berarti itu termasuk betah ya Pak ya? Pak Roni ya? Iya. Kalau Pak Roni asalnya mana Pak? Saya dari Solo, Boyolali. Oh, dari Boyolali. Iya.
Beli. Tadi kan apa? Sewanya kan dari Soekarno-Hatta ya? Iya. Para jamaah apa umroh ya? Umroh. Alhamdulillah ya mereka banyak. Saya kan tadi kan sempat review ke dalam ya. Iya, iya. Menanyakan mereka, alhamdulillah mereka senang semua, Pak. Iya, iya. Dengan pelayanan yang diberikan oleh kru BMP, terutama iya. Al-Jidar ini. Iya, saya iya. Tanyakan gimana para krunya? Alhamdulillah katanya ramah-ramah, katanya kayak iya. Gitu kan. Kita juga disediakan apa dari snack kayak gitu ya, kan ya. Mau minum juga ada kayak gitu kan, servis makan, mau servis makan kan dua kali ya Pak ya. Terus mereka juga insya Allah nanti kalau berpergian kembali katanya pengen lagi naik BMP nih katanya ya, ya. Naik Al-Jidar katanya kayak ya, gitu ya. Kan ya, ya. Oke saya bilang kayak gitu kan, nanti saya akan review juga sama apa drivernya dan helpernya. Alhamdulillah tadi udah review juga sama apa Mas Patur kan helpernya, terus sekarang langsung dengan driver satunya kan ya. Pak Roni kayak gitu kan. Nanti apa sampai di Musirawas Utara besok kembali lagi ya Pak, terbalik besok, lagi ya. Insyaallah besok langsung pagi putar jam 10. Putar jam 10 ya. Ya. Kalau kata Mas Patur tadi angkut sewa dari apa Lubuk Linggau ya. Ya. Udah menunggu ya. Berarti ini Pak perjalanannya sampai enggak sampai sehari langsung balik lagi ya. Ya. Dari arus mudik sampai arus balik nih ya. Ini gimana Pak kesehatan? Alhamdulillah sampai saat ini sehat terus. Sehat terus ya. Itu gimana Pak cara mengatasi kesehatan gimana Pak? Kalau mengatasi kesehatan ya kita untuk istirahatnya cukup, untuk pola makannya minumnya kita jaga kan. Minumnya terus terang saya nggak berani es. Oh gitu ya Pak. Gitu aja. Dan vitamin pasti. Pola tidurnya juga kan yeah. Pas kita lagi istirahat, lagi ganti sip, ya kita tidur yeah. Kayak gitu ya Pak ya. Tapi enak Pak, apanya soalnya bisnya enak kan. Ini yang tipe yang paling nyaman. Ini. Paling nyaman ya Pak ya, paling nyaman dari Batu Mukti Putra Pak ya. Yeah. Makasih ya Pak, Roni ya atas informasinya, yeah. Ya Pak. Baiklah Sobat Lintas Tengah 4 LCCTV, tadi kita sudah berdialog ya dengan Pak Roni, driver dari BMP Al-Jidar, seri tertinggi dari Mercedes-Benz 1836. Ini adalah bis yang dari segi pelayanannya ataupun dari dalam kabinnya ini sangat mewah sekali Sobat Lintas Tengah. Kalian bisa coba naik Al-Jidar, bisa hubungin dari loket Jogja ataupun dari Muara Bungo ya Pak ya. Muara Bungo, Lubuk Linggau, silakan coba Al-Jidar Bangko. Oke Sobat Lintas Tengah CCTV, itulah review kita yang sudah kita lakukan kepada driver satu dari Al-Jidar. Baiklah, siap diberangkatkan Al-Jidar dari Rumah Makan Cemerlang dengan tujuan kayaknya penumpang ini penumpang sewa ya, ke Muara Utara. Kita tadi sudah mengobrol ya dengan Pak Roni, Bang Patur dari itu Batu Mukti Putra. Mereka sangat welcome sekali, sangat ramah sekali ya kepada kita. Ini adalah bis pelayanan yang terbaik ya, dari Jogja menuju ke Muara Bungo. Selamat jalan Al-Jidar Avante ya, dengan bodi Avante. Selamat jalan Al-Jidar, semoga selamat sampai di tujuan. Dari Rumah Makan Cemerlang ya, jangan lupa like, komen, dan subscribe Lintas Tengah 4 LCCTV. Dan kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.